Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa qadatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita tadribnya surat Al-Infitar. Sudah pegang mushaf masing-masing Uti ya? Sudah Ustazah. Baik. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaykum lahafidhin. Allahumma hamdalah Al-Qur'an di sini banyak huruf tak sukun ya, jadi di sini taknya mau di apa mau dikeluarkan sifatnya di hamsnya at at gitu ya, keluarkan dulu sidahnya itu terus sempurnakan di tak sukunnya umat ya. Jadi yuk, tafadol, siapa yang mau duluan? Umiram lah ya. Ya Miss, terima kasih nih Sina. Unireni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tirana. Ustazah enggak di itu enggak di bedah dulu Ustazah? Kayaknya kalau pekan depan saya mulai dengan bedah sifatul huruf ya. Kayaknya kalau yang apa mat seperti itu kayaknya udah pada hafal si Uti. Gitu Ustazah. Pekan depan insyaallah saya mulai dengan sifatul huruf. Di sini baik. Sudah ada yang paham sifatul huruf belum Uti? Kayaknya semuanya pasti masih dasar semua Ustazah. Dasar ya. Rata-rata. Jadi pekan depan nanti kita coba di sifatul huruf di dikit-dikit lah ya, biar agak paham dikit gimana cara pengucapannya gitu ya. Baik. Mulai saja. Ya Uti, tafadhol. Umi Ramla coba kameranya. Yang sahabat yang tidak ada sinyalnya masih bagus, silakan buka kamera. Kecuali sinyalnya berkendala, boleh tutup ya. Uni Sina mau tanya nih, kalau dibesarkan bagaimana caranya? Ya, saya nggak bisa nih, kecil terus. Dipakai jari Uti, pakai jari ya. Terus digeser ininya. Iya. Saya buka kameranya digeser. Ya, besarkan. Itu apa namanya layarnya dipencet terus digeser pakai tangan sedikit. Disentuh, Pak. Pengennya dimiringin aja lah. Miringin. Sampai dimiringin baru kelihatan. Saya iri yang lain-lain kok besar-besar, saya kok nggak bisa. Sampai dimiringin HP-nya. Ini udah dimiringin Nani. Miringnya terus dilebarin pakai jari. Oh iya. Jari jempol. Ini bisa Uti Ramla dimiringin, iya dimiringin dia bisa lebih besar. Ini kecil nih, besarnya gimana miring kemana?
Kalau besarnya disentuh, layarnya disentuh. Oh, layarnya disentuh terus digeser. Layarnya disentuh terus pakai tangan dua ya, jarinya dua. Pakai jari dua, iya benar. Besarkan gitu. Iya. Hilang malah. Kita biar aja dulu lah, besok-besok aja. Pakai Al-Quran aja, pakai Al-Quran. Kayak gini tuh, digituin tuh. Digituin aja pakai tangan. Di layarnya ya? Iya, layarnya. Digeser-geser, kalau misalkan ke atas dikit, geser ke bawah gitu. Seperti dicubit bun, tapi dicubit ke atas bun. Udah biar aja lah bu, biar aja nggak bisa. Nggak bisa, saya nggak ngerti. Nanti belajar lagi, ya silakan. Ya baik-baik, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Al-Infitor Uti halaman 587. Iya salah, maaf. Idza samaa'u fattarat. Idza samaa'u, di situ ada ikhfa, fattarat. Qo-nya nun-nya disamarkan unfa. Ya. Idza samaa'u fattarat gitu. Fattarat. Ah, ini dia nih. In izas izas sama u fazorot fatorot fato izas sama u fatorot fatorot, tapi dia ada hamesnya, sidah udah gitu dikasih hamesnya fatorot, jadi dia ada agak panjang gitu ya. Ada hamesnya. Idza samaa'u fattarat gitu. Fattarat di situnya. Jadi jangan enggak ada tasdid. Fattarat. Fattarat. Fattarat gitu saja. Ya. Di idza sama jadi dari idza, idza dari za masuk ke sin karena di situ sinnya bertasdid. Jadi iza sama fatorot. Fatorot. Iza sama fatorot. Tidak diputus di fatorot. Tidak diputus di situ. Jadi fatorot. Oh langsung. Iza sama fatorot. Iza sama fatorot. Idza samaa'u fattarat. Putus juga ya. Jangan diputus di fattarat itu jangan karena di situ juga tidak ada tasdid ya. Idza samaa'u fattarat. Iya. Oh, begitu langsung baik saja. Ulang sekali lagi. Idza samaa'u fattarat. Jadi di ikhfa-nya pun ada zamannya, ada waktunya, dikasih waktu. Fa. Idza samaa'u fattarat. Gitu. Jadi jangan diputus, di ikhfa-nya dia ada zamannya, ada runahnya di situ ya Uti ya. Jadi ada waktunya fatorot gitu. Jangan diputus di fatorot gitu jangan ya. Sekali lagi boleh biar enggak lupa. Baik. Idza samaa'u fatorot. Ahsan barakallahu Uti Ramla gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu di to-nya. Uti Ramlanya ragu di to-nya biasanya itu ya. Iya baik. Kalau tiramlah. Jazakillah ustazah. Waalaikum. Ya, Uti Sarah. Ya, Umi. Ayat kedua ya, Umi. Ya. Ya. Assalamualaikum ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ Di kibunta, di apa? Ikhfanya ada tambah lagi gunanya. Kibunta sarot. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ Ahsan Uti, barakallahu Uti Sarah. Jazakillahu khairan Ustazah. Wa iyakum, tinggal ikhfanya ya Uti ya. Lanjut dong Miss Shina. Yang Nani silakan, saya ajan lagi ajan di sini. Yang Nani. Yang. Aku ajan tahu nih. Masih. Nomor ya, berapa ya sekarang? Nomor 3 ya. 3 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ita, yang Nani mohon bimbingannya. Iya, tafadholi insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Wa idzal biharu fujirat. Rufujirat. Ro-nya mau ditebalkan huruf ya. Wa izal biharu fujirat. Karena dia jimnya kan dia ada tasdid ya Uti. Iya. Jadi dia mau fujirat. Fujirat. Taknya pun dikasih hamasnya Uti. Fujirat. Gitu. Bisa diulang. Iya. Wa izal biharu fujirat. Hanya bisa diambil dari tengah. Biha wa izal biharu fujirat. Wa izal biharu fujirat. Ahsan Uti, tinggal hamasnya Uti suka lep, suka fujirat. Enggak keluar hamasnya. Jirat gitu. Fujirat. Gitu. Iya. Ya, saja. Jazakillahu khair saja atas bimbingannya. Oh iya, barakallahu Uti. Selanjutnya saya saja. Ya Uti. Ya. Aku ngantuk, maaf tadi. Saja Uti, afwan ya, kesiangan ya Uti, sayangnya saya maksudnya. Kamu berapa tadi aduh kelewatan ketutup. Ya, ini siapa yang? Ya saya saja ya. Iya siapa nih nomor 4? Tireni ya? Ya saja. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pantesan nir itunya pantesan apa bibirnya ke samping. Dagunya diturunin. Belum betul saja ya. Iya, pantesan de imalah bibirnya ke samping, harusnya turun ke bawah. Coba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kurang-kurang turun dagunya ya. Iya, Ustazah. Lanjut, Ustazah. Ya, ayat keempat. Wa idzal kuburu bu'sirat. Wa idzal kuburu bu'sirat. Sempurnakan dhammahnya. Wa idzal kuburu bu'sirat. Jangan ragu-ragu. Kubu, jadi dia ku keluarkan sampai ada huruf u-nya. Kubur sirat. Wa idzal kuburu bu sirat. Kuburubur sirat. Kuburubu sirat. Domahnya belum keluar, masih di dalam kubu, bukan kubu. Kubu. Masih di dalam uti. Kubu. Kubu ru sirat. Domahnya belum keluar, ku gitu. Kuburubu'sirat. Diulang. Saja. Diulang. Wa idzal kuburubu'sirat. Wa idzal kuburubu'sirat. Terus ro-nya mau ditebalkan. Ru, karena dia berharokat dhammah di situ. Wa idzal kuburu bu'sirat. Maunya tidak diputus, rubu'sirat. 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 Diulang. Wa idzal kuburu bu'sirat. Bukan bu, tapi bu. Jadi dia dari turun dari a. Turun lagi a. Diulang. Wa idzal kuburu bu'sirat. Jadi belajar ainnya Yuti ya. Iya Ustazah, belum ainnya belum dapat ya. Ya. Jadi kalau ain itu lidahnya dia turun aja. Gitu. Iya Ustazah. Berkah kirain ini semoga dipermudah ya. Ya amin, insyaallah Ustazah. Waalaikumsalam sahallallahu murakum fatallahu laina futuhal arifin. Selanjutnya, Assalamualaikum. Absen 5 ayat 5 saja. Pembimbingannya. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alimat. Yo saja. Soalnya masih belum pas ya. Ya, ro-nya itu posisi lidahnya dia ada di ujung, ada di apa tempat tumbuh gigi seri atas, tapi dia yang bagian yang di langit-langit yang bergerigi dekat gusi tempat tumbuh gigi seri atas itu. Dirasain coba.
posisi rohnya di situ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mirro. Nanti dia mirro. Mirro. Dia ada getaran di ujung lidahnya. Mirro. Mirro. Kerasa ada getaran di ujung lidahnya? Belum bisa, usaha rasanya tuh yang nempel malan itu apa? Tepi lidah gitu ke ini salah ya? Bukan, dia kalau ro itu ujung lidah dan sedikit punggung lidahnya. Jadi ujung lidahnya menempel di gusi atas. Iya, ingat tapi saya belum bisa, kenapa ya? Nggak bisa-bisa ya Ustazah. Rasanya kok belum nempel-nempel ujung lidahnya gitu. Jadi rasanya yang pinggir-pinggir itu. Nirro, nirro. Oh, enggak, bukan di sini. Nirro. Jadi tempelkan dulu ujung lidahnya. Tempelkan dulu ujung lidahnya ke gusi atas. Ra. Ya, terus rrr, coba rrr, kayak kita belajar huruf R. Iya, begitu. Nirrojim. Awal-awal memang kita belajar kayak Nirrojim. Keluarkan dulu takrirnya, nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk melatih ujung lidahnya. Nirro, nirro. Nanti. Nirro, nirro. Nirro. Gitu. Nirro. Jangan ditunda. Nirrojim. Jadi dia tetap ujung lidah yang ketemu dengan gusi atas, yang bagian gusi atas kita itu yang agak bergerigi-bergerigi itu gusinya. Jadi tempelkan di situ. Yeah. Nanti suaranya itu kayak di lidah, ujung lidah kita tuh kayak ada celah sedikit. Nah, disitulah apa udaranya keluar. Nirrojim. Nirrojim. Nirro. Ada getarnya sih, tapi belum. Iya. Nirro. Emang dia ada getaran. Nirro. Nirrojim. Pokoknya dia posisinya selalu di situ ya. Ujung lidah. Nanti itu latihannya dia nggak apa-apa. Takrirnya keluar dulu, takrirnya nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Nirro, nirro. Nanti untuk menebalkan, nanti takrirnya itu lama-lama dia akan berkurang. Nirrojim, nirrojim, gitu. Nirrojim, nirrojim. Gitu. Siap dilatih. Mudah-mudahan bisa ya Uti ya nanti ya. Yang penting posisi lidahnya ada di situ. Yuk lanjut. Siap. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum taknya, tak sukunnya dijelaskan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat hamasnya dikeluarkan. Alimat. Jadi posisi itu adanya di ujung lidah lagi. Ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Alimat tati tu at. Jadi dia ada hamasnya ya. Tati tu at. Jadi dia kalau fathahnya itu dia membuka ke atas bukan ke samping. Jadi dia mau alimat. Jadi bukan dia alimat, bukan dia melebar ke samping, tapi alimat. Terbuka rohangnya ya. Mm-mm. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Mm-mm. Jadi hamas di taknya yang belum keluar ya Uti. Oh gitu ya. Alimat. Jadi PR-nya nanti keluarkan
kayak tati tu at gitu ya, hamasnya ya. Dikeluarkan. Jadi itu karena di sini tak sukunnya ada berapa tuh, ada 3 ya. Jadi di awal, di tengah, sama di akhir. Sedangkan di situ dia mau dijelaskan di sini ya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Jadi tinggal tak sukunnya aja sih itu. Kurang hamas ya. Jadi kita kalau apa kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak ujungnya dikasih s gitu, Ti. Diulang lagi. Ya. Boleh. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Enggak kedengeran ya, Uka? Kedengeran sih, kedengeran. Cuman kayak masih mencari-cari untuk S-nya gitu ya. Jadi posisi lidah kan di balik gigi ya, nggak boleh keluar lidahnya. Jadi dia nempel lepas gitu. Jadi tati tu at. Jadi misalnya gini Uti, sebenarnya tak itu misalnya gini ya, sebentar saya kasih tahu. Jadi misal kalau lidah itu kan di ujung ya, di ujung bentar, kok ini nggak bisa, biar semuanya paham. Ini. Jadi ini saya ini lidah kita ya. Nah, ini kan di ujung. Ini ujung lidah. Jadi posisi yang harus kita tempelkan di gusi atas itu, di apa tempat tumbuh gigi seri atas itu yang ininya. Nah, sisi yang ini ya. Jadi bukan di sini tapi ini yang menempel di gusi atasnya gitu. Termasuk po, da, sama ta. Jadi dia bukan, kan di sini kan ujung lidah. Jadi ujung lidah itu bukan secara harfiah ujung lidah kita banget gitu loh. Oh. Yang menempel. Jadi dia agak turun sedikit. Gitu, di sininya. Di titik ini. Jadi nanti dia hamesnya itu akan keluar bukan karena kita sengaja nyari S-nya gitu ya. Alimat. Nanti dia akan kalau posisi lidah kita menempatkan di gusi atasnya posisinya di sini, nanti dia akan keluar sendiri hamesnya gitu. Jadi dia ada to, da, ta di situ ya, tempatnya di situ. Dia satu makhraj dengan ta. Bisa dipahami Uti? Insyaallah ya, mudah-mudahan. Jazakillah khair Ustazah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arifin. Lanjut dong Mi Usna. Syukran Uti Reni. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uti. Masya Allah Uti. Ya, baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Kayak yang pertama tidak panjang. Oh iya saja. Diulang saja. Ya. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sini. Ya ayyuhal
insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Gharraka bi rabbikal karim. Rorokannya yang kurang ya saja. Dia enggak apa dia ke, dia di situ langsung enggak ada matnya Uti. Gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi di kafnya Uti ya. Jadi di kafnya itu tidak diputus sama apa apa enggak apa ya enggak ada matnya di situ. Ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi ambil nafasnya di ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Masih di kaf Uti ya. Jadi kafnya enggak panjang di situ. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi udah enggak nyampe Uti ya. Napas sih gitu. Nyampe enggak nafasnya? Sampai Ustazah insyaallah. Sampai ya insyaallah ya. Coba latihan lagi. Tadi udah ahsan, K-nya udah enggak panjang. Terbalik Uti apa tinggal di ma ma gharraka bi rabbikal karim. Situ. Ma gharraka bi rabbikal karim. Dari awal. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Tinggal latihan di kafnya aja Uti. Ya baik Ustazah. Karena di situ apa cuman hilaf di ada matnya saja di situ. Oh iya. Bacanya pakai mat sementara di situ nggak pakai mat. Gitu ya Uti ya. Oh iya baik saja ya. Barakallahu Uti. Oh boleh diulang. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Di Uti bebelibet di ma gharraka bi rabbikal karim. Di situ Uti ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Karena di situ ro-nya kan tasdid. Jadi ma gharraka bi rabb. Jadi dia di situ ada fathah yang berjejer-jejer gitu. Jadi agak apa Utinya agak bebelibet di situnya Uti biasanya. Iya. Karena dia di situ ro-nya kan dia mutasdid jadi disebutkannya dua kali gitu loh. Iya, gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Yang penting gak ketuker aja hurufnya. Baik Ustazah. Ya barakallah Uti, nanti di latihan lagi ya untuk apa membaca yang biasanya memang apa yang fathah berjejer-jejer, dhamma berjejer-jejer biasanya itu ya. Itu memang suka berbelibet lidah kita gitu. Apalagi dia ada hu kalau dengan huruf ha yang dhamma itu biasanya H-nya hilang, biasanya cuma nyeret-nyeret hu gitu-gitu aja. Memang agak-agak masalah ya Uti, memang harus latihan lagi yang fathah berjejer-jejer gitu ya. Apalagi dhammah berjejer-jejer suka gitu memang.
baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan itu midwi. Umidui. Yang lain aja dulu ini. Umi is. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah dan Bibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tit, apa boleh insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allazinya ketinggalan Upi. Astagfirullahaladzim. Iya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. San, tinggal mau tipiskan kafnya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Gitu. Jadi enggak apa sifat disidahkannya dulu baru hamzah keluar. Jadi fa'adalak. Jadi tipis ya Uti ya. Ya, insyaallah Ustazah. Barakallahu Uti. Insyaallah. Barakallahu jazakillahu khair. Waalaikum sallallahu murakum fatamal. Saya Ustazah. Iya, Tibu Tapadoli. Dwi Ustazah. Iya. Maaf di sini berisik. Aku ya, apa, Uti? Nomor 9 ya. 8. Ala 8. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nomor 9 kan saya. Nomor 8 sekarang Uti. Oh. Mbak Ois kan nomor 8. Tadi Uti Ois nomor 7. Oh, ya udah. Ayatnya yang nomor 8. Saya Ustazah ya. Ya. Maaf di sini berisik. Enggak apa-apa Uti. Ya. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayyi surati ma syaa'a rabbaka. Diulang. fi ayyi surati ma syaa'a rabbuka. Timma, di situ ada tanda yang kayak W di atas. Oh, mim ada tanda tasdid, jadi dibacanya dua kali. Rotimma fi ayyi suratim surati im aima sya 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 arabuka. Arokabak. Oh, sya'a robba rob rok rok kabat rok kabak.
Fi ayyi suratim ma syaa rakabak. Fi ayyi suratim ma syaa rakabak. Di sini fi fi ayyi suratim ma fi ayyi suratim suratim ma suratim fi ayyi su langsung ayyi su yang ada matnya di su huruf shadnya ayyi suratim ma suratim suratim ma gitu. Diulang dari awal. Sya'a arobak. Masya'a arobak gitu ya. Yang terbalik Uti, yang ada tasdidnya di ma-nya bukan di sya-nya. Jadi rotim masya arok kabak. Diulang. Fi ayyi suratim ma syaa rakabak. Fi ayyi suratim ma syaa rakabak. Fi ayyi suratim ma syaa rakabak. Dari yi ke su langsung tidak ada mat. Yi su di su baru dia ada matnya harokat. Surotim ma gitu ya. Di huruf ya. Huruf ya yang bertasdid. Fi ayyi su. Fi ayyi suro. Ronya pendek ya. Bukan ayyi su dia huruf ya, ya yang bertasdid. Fi ayyi su di situ ayyi su bukan ayyi su, beda ayyi su dengan ayyi su. Fi ayyi su sunya panjang. Ayyi su, iya Pak, panjang su yang sunya karena dia ada wau, ada wau-nya kan, ada matobi-nya. Ya-nya tidak ada. Jadi dari ya masuk ke su. Fi ayyi fi ayyi ay-nya pendek ya. Fi ayyi su rotim ma syaa robak. Arqabak. Fi ayyi suratim memang mau diselesaikan dulu ya ayyi su jadi dia ya-nya karena dia bertasdid jadi dia penyebutannya kan dua kali ayyi su ayyi ai itu yang ya pertama yi dia berharokat kasroh jadi fi ayyi jadi dia kayak ada kayak dikejutin ya ayyi tapi nggak panjang ayyi su karena dia tidak ada mat di situ yang ada matnya di shotnya jadi dia ayyi su rotim ma syaa arobak. Di situ harokatnya arokanya k-nya tidak dibaca Uti arok k-nya di situ arok
Rokba. Arokabak. Oh, arokabak. Jadi di situ ada kafnya, kaf yang bertasdidnya jangan ketinggalan. Makasih Ustazah bimbingannya. Ya, maaf di sini rame. Ya enggak apa-apa. Perhatikan mat sama huruf-hurufnya ya Uti ya. Baik Ustazah. Makasih Ustazah bimbingannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah. Ya. Saya nomor 9. Ya Uti. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya Uti, insyaallah Uti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna bittin. Diulang Ti. Kalla bal tukadzibuna bittin. Kafnya mau ditipiskan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Jangan diputus di balnya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Tukadzibuna biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Tinggal itu jangan seperti ada terjeda Uti di balnya itu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sama huruf yang bertasydid. Huruf yang bertasydid dijelaskan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ahsan, barakallahu Uti. Tinggal jangan suka terjeda ya Uti. Kenapa Uti? Satu ayat doang. Boleh satu lagi. Nunggunya lama banget sampai ngantuk. Iya. Wa inna 'alaikum lahafidzin. Lahafidzin. Wa-nya mau ya. Ada ini tebalkan dikit. Iya. Wa inna 'alaikum lahafidzin. Lahafidzin. Yang penting dia beda dengan huruf zal ya Uti. Ya. Inna 'alaikum lahafidzin. Inna 'alaikum lahafidzin. Ahsan, barakallahu Uti. Jazakallahu khairan ya Ustazah. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titi aman. Iya. Saya jadi ayat 11 Ustazah. Iya. Ayat balik lagi ke 1 ya. 1. Oh, balik lagi ke 1 ya. 1 sama 2 deh boleh. Oh ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah Uti, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Fato. Pokoknya kuatkan. Idza samaa'u fatarat. Wa idza kawakibu tasarat. Tasarat. Taknya, tak sukunnya. Tak.
Wa idzal kawakibun tasarrat. Tadi masih ada Uti. Masih ada Umi Munane Ustazah. Tafadhali Uti. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Uti. Ya. Mohon bimbingannya Ustazah. Ayat 12 ya. Ayat 3 dan 4 boleh. Oh, dari asas ya, lagi. Balik lagi. Balik lagi. Kira urut-urut itu 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaithanir rajim. Syaithanir rajim. Diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya mau dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya masih di dalam Uti ya. Oh, belum keluar. Sekali lagi ya Ustazah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Wa idzal biharu fujjirat. Hamasnya jangan ketinggalan. Oh iya. Wa idzal biharu fujjirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Hamasnya kurang. Taknya. Kurang ya Ustazah. Ya Uti. Sekali lagi Ustazah. Iya. Wa idzal quburu bu'thirat. Tapi di qaf sama ro-nya quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Ru-nya mau ditebalkan ru. Wa idzal quburu bu'thirat. Jadi kalau ro-nya itu biar Uti enggak apa, biar enggak pindah-pindah ro-nya itu tempatkan ujung lidahnya ke gusi atas, ke ujung. Oh, gusi atas. Ke gusi atas kita itu yang di balik gigi, yang gusinya itu agak bergerigi gitu, Uti, langit-langitnya agak bergerigi jadi tinggal di situ. Ro-ri-ru-ar. Jadi ujung lidahnya di situ. Jadi nanti ada getaran di ujung lidahnya itu. Nanti kalau dia udah apa ar gitu ya, nanti dia apa anginnya lewat keluar dari ujung situ, ada celak sedikit gitu. Ar-ir-ur. Ya insya Allah saja nanti diperbaiki PR-nya di ro sama di Saito itu insya Allah. Jazakillah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Siti Asia. Ini Siti Asia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti. Makasih banyak Ustazah. Aku tadi baru dari belakang Ustazah. Ya, enggak apa-apa. Ayat berapa Ustazah? Ayat kelima. Ayat kelima sama enam. Lima sama enam. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما عرفك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم Cuman tadi itu koreksinya di akhorot gitu ya, jadi tinggal di tasdidnya sama masih ismamul harokatnya itu aja jadi apa buka bu kalau fathah dia ke atas, kalau kasroh dia ke bawah, kalau domah dia monyong, jadi intinya masih membukanya masih ke samping, masih dominan dominan ke sampingnya gitu. Jadi apa sama suaranya memang belum keluar gitu. Jadi masih di dalam. Oh, dari segi bacaan insyaallah udah ahsan, cuman selip sedikit di tasdid tadi itu ya. Cuma itu aja. Dan kalau apa coba dilatih membuka mulutnya Uti. Jadi dia a i u gitu. Jadi biar sempurna membacanya gitu. Oh, biar pastikan fathahnya tetap kelihatan A gitu ya. Ya, tapi memang tidak usah dilebarkan lagi, tinggal membuka saja A I. Kalau I kan dia turunkan dagu sama rahang ya. I gitu. A I U. Jadi kalau ngajinya sudah apa mulut artinya suaranya sudah keluar, sudah terbuka rahangnya, ngajinya lebih ahsan. Ya. Suaranya suara-suaranya terlalu lembut gitu. Jadi apa enggak keluar ininya gitu ya. Suaranya enggak keluar jadi ke dalam semua gitu. Semoga sehat selalu ya, Ustazah. Amin ya robbal alamin. Beda dengan saya ya Ustazah, suaranya cempreng kalau saya. Iya, kalau suaranya itu lembut banget gitu ya. Misina baca. Baca. Ya, silakan. Nomor berapa ya Ustazah? Mohon maaf. Alamat. Siapa ya? Ini Rifda dulu bukan sih? Oh, ya udah, Rifda dulu. Baik, silakan. Okay, Rifda. Ya, baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqaka fasawwak. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Hati-hati di yi fi ayyi su, disamtit sedikit tadi itu ya, karena mau menyempurnakan yinnya itu kayak yang tadi. Ulang saja. Boleh. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Ahsan. Tinggal saya mau yang kafnya ditipiskan lagi di ayat ke-6. 6. Ke ayat 6, 7, 7 ya. Ya, di akhirnya itu saja. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
kafnya mau ditipiskan. Baiklah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Awas ke tuker yang di kaf dengan kof yang awal. Kof kan. Kof tidak ada ininya ya. Oh, dia langsung kof yang ada hamzahnya di kafnya. Khalaqaka. Ulang lagi, Zaza. Ulang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ahsan. Barakallahu uti. Tadi saya ulang di situnya. Insyaallah. Jazakillahu khairan, Zaza. Wa iyyakum. Sallallahu marakum. Fatallahu alaihi wa sallam. Arifin. Apa ini uti? Yuk, selanjutnya uti Sina ya. Umi Sina. Oh, Ustazah. Ayatnya pindah jadinya. Bentar, Ustazah. 9 dan ayat 10. Berapa, Ustazah? 9? 9 dan 9. 10. Baik, Ustazah. Membimbingannya, Ustazah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum lahafidhin. Keluarkan suaranya. Wa inna alaikum lahafidhin. 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 Di ha jangan ditekan. Lahafidhin. Diulang. Wa inna alaikum lahafidhin. Di sini tinggal di apa? Tinggal suaranya itu masih suka ke dalam gitu ya. Wa inna alaikum lahafidhin. Wa inna alaikum lahafidhin. Tuh, jadi enteng ngajinya. Ngajinya maunya teriak-teriak aku saja. Kebiasaan itu manggil anak-anak. Anaknya 4 laki-laki semua. Jadinya maunya keras-keras saja. Masya Allah. Jadi kira kira kasih Rani saja. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Arifin. Yang lain masih ada uti. Tahu saja. Sudah ya. Ya. Barakallahu fiik semuanya. Semoga dipermudah membaca Al-Qur'annya, semoga bisa menambah satu-satu membaca huruf-hurufnya, jangan lelah, jangan karena banyak koreksian langsung males, langsung ini ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan lisannya, difasihkan membaca Al-Qur'annya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau gitu, Afan ya uti-uti semua. Kalau ada salah-salah dalam mengkoreksi. Tidak Ustazah, jadi kita turun kasih dan Ustazah. Jazakallah. Alhamdulillah Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.